Okay, hello, assalamualaikum geng. Okay, hari ni tunjukkan apa. Aku ada beli motor paling mahal hidup aku hari ni. Suzuki Beh RM1 saja. Okay, motor ni aku dapat dekat bengkel ya. Owner motor ni dia hantar motor ni nak repair. Tapi bengkel tu sidai dia. Haram tak repair-repair. Aku tanya apa sebab, dia kata dia pun tak tahu sebab apa. Alasan dia motor tu, motor dah lama, spare part pun payah cari. Tuan dia pun sakit hati, dah menyerak dah. Dia pun beban. Kebetulan aku pergi, tuan dia ada. Aku tanya nak jual ke tak jual. So, tuan dia mungkin dia nak buat bagi owner bank itu terasa lah. Dia jual satu. Semua komplit tu kat nama kali yang geran. Bagi aku tak ok aku beli motor ni. Bagi aku berbaloi lah. Lagipun kalau aku barai-barai dia, aku jual mungkin aku dapat lebih pada tu lah. So, lagipun aku pun tertarik dengan nama plate dia. Nama plate dah cantik bagi aku. Okay, motor ni aku dah siap servis semua carburetor apa semua. Headblock pun aku dah buka tukar kasket apa semua. Aku check balik oil seal. So, tak hidup juga. Okay, kali ni aku dah jumpa jalan penyelesaian lah. Masalah dia berpunca daripada coil plug ni. Tak ada api. Okay, kalau apa boleh nampak, aku akan test tengok dia punya kabel hitam tu ada api tak ada api. Okey, tadi kalau lampu tengok aku dah test start dah motor ni tapi coil tak ada api kan. So aku ingat aku nak ambil coil motor panther aku dulu, aku masuk sini. Okey, kita test dulu tengok macam mana. Okey, kalau lampu nampak aku dah tukar coil aku. Yang ni coil panther aku, yang ni coil yang asal motor ni. Ni coil RC80. Yang ni coil panther. Dia ada perbezaan sikit. RC80 dia satu wire soket macam gamma. Kalau panther dia dua wire satu soket macam ni. Okey. Kita test tengok macam mana. Ada api tak ada api. Okey, sekejap lagi aku akan start. Hampa boleh lihat kat sini. Kalau coil ni berfungsi dengan baik, dah ada api, percikan api lah kat sini. Current. Okey, kita test dulu tengok. Okey geng, tak mahu cakap banyak, motor pun dah hidup. Kalau ada siapa mau RM700 main ambil berserta geran. Kita jual pergi. Tapi aku akan buat dululah wiring dia, signal, horn apa semua tu. Kiranya kalau hampa bawa pitest puspakom, kira lulus lah. Sebab motor ni otak mati dah lama, nak kena pitest lain. Okey, kalau siapa mau kita buat lagi.